Oke, saya di sini dan di menu halaman, dan saya mempunyai menu atas, dan di menu atas menu AGG saya sudah mempunyai login, dan di sini saya memberikan tanda tanya lalu AGG sama dengan, dan di sini saya memberikan login. Oke, semacam ini. Dan di sini saya mau menambahkan kode PHP, dan saya buat semacam ini lalu PHP, lalu saya memberikan if, dan di if-nya semacam ini saya memberikan dollar get dan tanda semacam ini, lalu di sini AGG. Dan jika saya mempunyai get dan saya memberikan tanda semacam ini, artinya atau dollar get dan tidak. Oke, saya memberikan tanda seru sama dengan dan get tidak kosong. Maka saya memberikan info di sini adalah include once, dan di sini adalah saya memberikan dollar get AGG, dan saya tambahkan dengan .php. Dan sebelumnya saya menambahkan juga seperti ini karena saya mau mengambilnya di folder fungsi garis miring seperti itu. Dan jika else saya menuliskan echo Anda berada di halaman utama, mungkin semacam itu. Dan jika saya simpan, lalu saya pergi ke sini dan saya memberikan ini. Oke, di sini ada beberapa error di. Oke, di indeks saya memberikan, di paling atas saya menambahkan PHP, dan di baris ini error reporting sama dengan kosong. Dan jika saya lihat di sini, saya reload, maka saya sudah mempunyai semacam ini. Dan jika saya klik login, maka ada include login di sini karena di login akan mencek session dan akan ada tulisan seperti ini. Dan oke, mungkin semacam ini. Lalu saya membuat satu PHP lagi yang ada di sini, dan saya membuat baru, dan di sini save as, saya memberikan di WAM PHP dasar database fungsi menu agg.php semacam ini, dan saya simpan. Lalu di sini saya membuat PHP, dan di sini saya memberikan if, dan semacam ini. Di if-nya adalah dollar session, di sini nama, dan dollar
session dan di sini adalah pass. Jika terdapat session nama dan password, maka di sini akan ada semacam itu dan saya membuat else. Dan di sini hello. Dan saya pergi ke index, lalu di sini saya cut, lalu di menu AGG saya taruh di sini dan saya ganti dengan tanda kutip 1. Oke, seperti itu, dan saya simpan lagi. Lalu di sini di menu anggota saya memberikan kode PHP dan PHP, lalu include once, dan saya memberikan fungsi garis miring untuk folder, dan di sini adalah menu agg.php. Oke, semacam itu. Dan jika saya simpan lalu saya pergi ke sini, maka saya tetap mempunyai ini. Tapi jika saya login, saya tadi sudah login, dan di indeks saya membutuhkan satu info session start, karena di sini juga ada session, jadi saya mendeteksi semua di sini. Jika sekarang saya reload, maka di sini akan kosong karena saya dalam keadaan login. Dan di menu AGG saya memberikan echo semacam ini, dan di sini adalah selamat datang, dan saya memberikan tanda semacam ini, lalu titik dua, dan di sini dollar session nama, dan di sini adalah menu Anda mungkin buat artikel. Atau buat artikel baru. Dan saya memberikan ini juga. Saya copy, paste, dan mungkin daftar artikel Anda mungkin. Saya daftar artikel saya, dan di sini adalah daftar artikel, lalu di sini adalah buat artikel. Saya tuliskan ini seperti yang berada di sini. Di fungsi di situ ada daftar artikel dan buat artikel. Jika sekarang saya simpan di sini lalu saya pergi ke sini dan saya reload, karena dia telah terdeteksi login, maka ada selamat datang Andi, dan di sini ada buat artikel baru, maka di sini akan ada perubahan semacam ini. Dan jika daftar artikel, maka di sini ada daftar artikel dan semua daftar artikel. Dan saya mau memberikan di daftar artikel. Di daftar artikel saya mau memberikan if lagi. Dan oke, di sini saya memberikan if